Okay, welcome back guys di channel gue yaitu The Aegis. Nah, di video kali ini gue bakal review game Stardew Valley versi Android yang terbaru yaitu versi 1.5.6 ya. Yang dimana ini udah terpasang mod bahasa Indonesia dan juga mod portrait anime. Ya, anjir kok jadi bahasa ini ya. Sorry, okay. Gue ubah ya. Okay, wow. Nah, jadi kita langsung aja review. Ya, pertama kita aktifkan petunjuk tutorial, gak usah. Ya, nama siapa? Thanos aja kali. Nama Thanos. Kita lihat dulu. Kita review dulu ya. Nanti gue bakal ngeliat. Nama Thanos. Nama pertanyaannya apa ya? Area 55 kali. 505 ya yang di GTA itu. Oke. Terus hal favorit, hal favorit gue main game, of course main game. Nih kita skip intro aja. Farmnya udah komplit ya. Ini versi 1.5.6 yang terbaru di Android deh guys. Yang paling terbaru. Ini kita pilih map ini deh yang angker-angker. Ya, kita terus randomin dulu orangnya. Ini bagus. Tunggu ya. Ya di game Stardew Valley yang gue share ini udah tersedia mod bahasa Indonesia dan juga mod anime portrait. Tapi ya, tapi ini gak pakai semaki guys. Langsung install aja, gak pakai semaki. Tapi ada tapinya nih. Kalian gak, ini kan setahu gue ya versi yang terbaru itu gak bisa pakai semapinya, belum support yang di Android. Belum ada tuh yang buat 1.5.6. Jadi ini udah di patch ya namanya, udah di patch. Nah, oke, kita langsung ini aja review. Close. Tapi kok ini ya kok ada gede ya tombolnya. Kita ubah dulu deh. Musik volume. Ini mana tombolnya? Oke, segini deh. Tetap gede. Oke, enggak apa-apalah. Nanti di kalian enggak ya, ini karena gue pakai virtual jadi gini hasilnya, jadi di kalian enggak nanti. Oke, mari kita review dulu. Nah, di sini kan udah terpasang nih bahasa Indonesia sama ini portrait anime. Sayangnya ini gak bisa ditambahin moodnya karena Smapi yang terbaru itu buat Android itu belum bisa belum support Stardew Valley versi 1.5.1.6 yang terbaru ini. Ya, itu minusnya teman-teman. Nah, jadi kalian gak bisa menambahkan mod kalian sesukanya, kayak nanti gue share mod cheat biar bisa dapet tools yang kayak gini, bisa kita bisa upgrade otomatis, kita bisa duit banyak. Itu gue bakal share cheat gitu buat Android dan juga buat PC. Di sini di aplikasi yang ini ya, Stardew Valley yang ini 1.5.1.6 itu gak bakal bisa ya, karena ya gitu minusnya gitu guys. Jadi ini udah di patch bukan di mod ya, jadi tanpa semapi kalian tinggal install dan juga ya tinggal mainin lah. Nah, lihat di sini udah bahasa Indonesia, aku tak kenal kau anjir, dan ini Sen si gebenci banget dia. Gue benci banget deh. Oke. Nah, itulah. Jadi ini udah di patch dan di sini juga udah komplit ya, lumayan komplit. Nah, kayak sen jomblo. Males banget sih anjir, jomblo. Wood, tempat untuk menyimpan item. Oke, udah. Lihat tuh, udah bahasa Indonesia semua ya. Bahkan di sini juga di kalender kalau enggak salah. Kalender. Ini udah bahasa Indonesia. Kalau gak salah ya, gue udah cek-cek sih ini. Nah, musim semi tahun 1, ulang tahun Lewis tuh tanggal 7. Harusnya si Joja tanggal 3 deh kalau gak salah. Nah, ini udah versi terbaru guys. Jadi kalian tidak usah pakai semapi-semapi lagi. Yang tadi komen, bang kok semapinya error, harusnya close mulu. Kalian tinggal install lagi nih. Tapi minusnya kalian gak bisa install mod sesuka kalian. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ya, mana lagi, ini adalah jalan pintasnya buat kalian yang mau main Stardew Valley
Insta The Valley dengan lancar tanpa hambatan, ya tinggal install dan cus, tapi misalnya nggak bisa pasang mod sendiri. Nah, seperti itulah. Well, jadi kalian tinggal pilih, kalau mau install mod sesuka kalian, kalian tinggal pakai yang kemarin gue share ya di video kemarin, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Nah, itu tutorialnya ada, cara masukin cheat, cara masukin modnya ada, aplikasinya udah disediain, tinggal download. Nah, itu semuanya udah komplit dah. Kalau ini kalian tinggal install, halo Benny sayang. Ini tinggal install dan mainkan. Ya, buat pengguna Android, jadi kalian harus sabar sampai Snappy yang terbaru support Stardew Valley 1.5.6 ya. Well, thank you yang udah nonton. Like kalau suka, dislike kalau suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.